21 wisatawan berhasil diselamatkan sesaat setelah kapal yang mereka tumpangi terbakar di perairan Banjarite, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Dugaan sementara api berasal dari mesin generator kapal. Peristiwa terjadi pada Jumat sore ini sempat membuat panik penumpang dan awak kapal. Sebelumnya, ke-21 penumpang yang merupakan wisatawan ini tengah berwisata di Perairan Banjarite. Namun saat berada di perjalanan, api muncul dari mesin generator dan langsung membesar. Beruntung ada kapal wisata lain yang tengah melintas dan langsung menolong para penumpang dan ABK. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sedang ngapain di Banjarite? Kita lagi mau snorkeling, lagi ganti baju, minum, siap-siap mau turun, mau berenang. Nah, kalau untuk kira-kira penyebab awal api itu kakak tahu nggak? Katanya gara-gara gensetnya konslet ya. Jadi sebenarnya kita tahu tuh udah gara-gara kapal sebelah tuh, kapal seberang bilang, kak ada api, gitu. Lihat ke atas, bener ada api, gitu. Terus tiba-tiba ya besar. Kemudian awaknya kayaknya agak mungkin salah, kurang sigap gitu ya. Jadi apinya makin besar, makanya kita langsung dievakuasi.